secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing, karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifar sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya